Sementara itu pemirsa, jalan Daan Mogot sisi Jakarta menuju Tangerang kilometer 22 yang ambles kini sudah bisa dilewati pengendara. Perbaikan jalan dilanjutkan di sisi arteri Tangerang menuju Jakarta. Jalan arteri kawasan Daan Mogot Tangerang yang ambles dengan kedalaman sekitar 2 meter kini sudah bisa dilalui dari sisi Jakarta menuju Tangerang. Jalan ambles tersebut sudah ditimbun material dan dilapisi plat besi untuk jalan yang belum diaspal. Proses perbaikan jalan sudah dikerjakan 50%. Tahap uji coba dilakukan sejak Selasa sore untuk memastikan ketahanan tanah dari tekanan yang melintasi jalan Daan Mogot. Meski sudah bisa dilintasi kendaraan untuk tahap uji coba, rekayasa lalu lintas di kilometer 22 Daan Mogot masih dilakukan.